Mereka nak kalahkan kita pula sekali lagi. Bila dia, jadi dia nak Dr. Mohaminun, saya kata tak apalah, kita sama-sama lah. Siapa-siapa yang menang itu tak ada masalah. Pada saya, sebenarnya saya takut nak menerima anugerah ini. Malah saya terketar-ketar. Masa nak tahu bila kita nak dapat membawa apa pun tak diberitahu sampai ke akhirnya. Bila 1 Disember yang lalu, saya dipanggil oleh Mahes untuk menerima anugerah dari pihak masjid kita. Waktu tu pun saya tak tahu nombor apa kita dapat. Dan kita main teka-teki. Nombor 3 ke 2021. Sampai ke seating yang ada tu pun mereka tak beritahu. Dia sekarang duduk mana-mana. Pun tak tahu lagi. Sampai ke akhirnya, bila kita di-announce sebagai masjid terbaik itu, barulah waktu itu saya tahu. Baru kita dapat tempat pertama. Dan saya sendiri pun tak mahu kalau boleh. Kalau boleh dapat 3 pun jadilah. Jadi kita tak payah jadi ikutan. Sebab jadi nombor 1 ini, sebenarnya mencapai kemenangan itu, menggapainya memang susah. Tetapi bila kita dah mencapai kemenangan itu, nak menjaganya lagi susah. Sebab nak jaga tu sedikit salah ke pun tak boleh. Kita kena buat semua according mesti ikut prosedur dan sebagainya. Tauliah sebagainya, penceramah kita menjaga semua. Dan segi-segi sebab apa Mahiz dan Jahiz dia nampak Masjid Al-Mu'minun ni sekarang ni sebab satu mesti contoh dalam negeri sana. Ini yang saya. Dan pada malam ini kita meraihkan tuan-tuan sebenarnya. Sebab tuan-tuan lah sebenarnya yang bersatu hati kita dapat memimpin masjid ini tanpa banyak permasalahan yang timbul. Dan permasalahan ramai yang berikan sokongan, bukan sekadar bagi idea tapi juga memberi kewangan dan sebagainya. Dan seindah masjid kita sebenarnya dapat hari ini, ia akan hasil sumbangan tuan-tuan yang tak berhenti-henti. Dan kita manage duit yang ada tu dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Untuk sesuai tuan-tuan, dan pada malam ini kita beri balik tuan-tuan dengan sedikit jamuan yang ada untuk kita bersama-sama. Saya selalu ingat, beginilah kita semisi satu keluarga yang besar. Kita kena hidup harmoni begini. Saya teringat masa saya kecil-kecil, saya adik-adik ramai tuan-tuan. Jadi bapak saya ni rumah kita satu tingkat saja. Adik-adik saya lelaki 7-8 orang, semua tidur di luar. Adik saya perempuan seorang saja, tidur dalam bilik. Mak bapak saya satu bilik. Itu saya jaga bilik yang macam dia satu bilik stok. Tetapi keakraban adik-adik saya sampai hari ini, kami akrab. Sebab apa? Kami tidur selantar, kami main selantar dan sebagainya. Bila TNB, dulu dipanggil lembaga elektrik negara, datang nak cek rumah, terbiarlah daripada kami lagi sebab semua tidur depan dalam rumah. Dekat dalam hall tu sebenarnya. Tetapi keakraban yang baik. Itu sebab konsep ini kita bawa ke masjid ini, di mana kita duduk sama-sama. Tak kira sesiapa pangkat ke apa semua, tetapi kita duduk makan sama-sama. Sebenarnya saya lebih suka masjid kita begini, daripada satu masjid yang besar, tetapi kita tidak akrab. Ataupun kita ada dewan yang terlalu besar, lakukan kita pun tak kenal sama-sama kita. Tetapi dalam masjid ini, saya boleh sebutkan sama semua dalam masjid ini. Tiap seorang yang ada. Kalau tak percaya saya sebut, tapi masa nanti tidak mengizinkan. Kita boleh sebut setiap seorang. Sebab kita ambil peka dengan jemaah kita dan sebagainya, insyaAllah. Dan itulah yang saya nak sampaikan. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan sekalian bersama-sama dengan AJK. AJK ada tak ramai. Kami ada 12-13 orang saja. Tapi nak buat kerja yang besar begini bukan mudah. Tapi alhamdulillah dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masjid kita berjaya. Dan yang paling penting, yang apa yang ada sekarang, istiqomahlah. Dan insyaAllah tuan-tuan akan berjaya dunia dan akhirat. Cuma satu saja pesanan saya, janganlah kita nak berharap lagi masa depan untuk mendapat ini. Sebab apa? Masjid-masjid lain dah semua dah buka mata. Dan mereka akan datang sini dan akan tengok. Dan mungkin mereka akan jadi lebih baik untuk kita lagi. Tetapi kita tak perlu nak fikir itu semua. Jangan stres ya. Apa yang ada, kita insyaAllah. Dan insyaAllah lepas ini kita ada solat hajat. Kita solat hajat ni untuk kemudian kita ketentraman kampung kita, jaga tuan-tuan dan perempuan sekalian supaya kawasan kita ini dihindari daripada segala gejala-gejala yang tidak baik. InsyaAllah akan demam dan demam kita. Dan kita juga akan buat solat hajat ini untuk jemaah kita yang sedang uzur sekarang. Seperti Haji Abdul Manaf dan Aminah. Dan juga di Cik Ramzi, Cik Nus, mungkin semua sakit sedang ni di ICU. InsyaAllah kita akan masukkan sekali, nanti imam akan enam sekali, insyaAllah. Dan kalau ada yang nak pemi jemaah yang nak mengundurkan doktor, terutama pada tuan mana yang sekarang sedang sakit, boleh buat sepatutnya nanti.
boleh kita mulakan pada waktu insya-Allah. Jadi itulah saya tidak mau bercakap panjang, cuma saya sekali lagi ucap terima kasih dan setiap anggota karya masjid ini semuanya telah memberi sumbangan sedikit sebanyak kepada masjid ini, dan kesyukuran dan kemenangan kita ini ialah sebenarnya kemenangan daripada tuan-tuan puan-puan sekalian karya masjid Al-Mu'minun. Jadi kita bolehlah kalau orang tanya masjid mana, masjid Al-Mu'minun. Jadi alhamdulillah Tuhan telah mengangkat kita dan kita mesti jangan riak. Kita mesti menjaga apa ini kemenangan ini dengan sebaik mungkin dan kita istiqamah insya-Allah kita akan menjadi. Dan saya ada sikit tayangan video ni untuk tuan-tuan tengok apa aktiviti yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini, yang di mana setiap aktiviti ini yang tuan-tuan telah masuk dengan ramai sekali. Setiap apa yang kita buat sepanjang tahun ini mungkin tuan-tuan tak sedar, tapi kita dah ambil kredit dan sebagainya. InsyaAllah kita tonton video kita dengan teliti lah, insyaAllah. Sekian.